Hingga saat ini, banyak planet-planet di luar tata surya yang diklaim mirip bumi ditemukan oleh para astronom. Para ilmuwan merasa sangat terdorong untuk menemukan planet mirip bumi karena adanya potensi kondisi yang mendukung keberlanjutan kehidupan di sana. Selain itu, penemuan planet serupa dengan bumi juga bisa memberikan wawasan penting tentang kemungkinan keberadaan lingkungan yang cocok untuk kehidupan di luar bumi. Dalam sebuah studi, para astronom telah menemukan planet ekstrasolar mirip bumi bernama Gliese 12b yang terletak hanya 40 tahun cahaya di konstelasi Pisces. Planet yang mengorbit bintang kaca merah yang sejuk ini bisa menjadi salah satu kandidat paling menjanjikan untuk studi mengenai kelayak hunian planet dan pencarian kehidupan di luar bumi. Planet Gliese 12b unik karena beberapa alasan. Ukurannya sebanding dengan Venus, sedikit lebih kecil dari bumi, dan diperkirakan memiliki suhu permukaan 42 derajat Celcius. Suhu ini jauh lebih dingin dibandingkan 5.000 eksoplanet yang telah ditemukan sejauh ini. Planet ini mengorbit bintangnya, Gliese 12, setiap 12,8 hari pada jarak hanya 7% jarak bumi matahari. Akibatnya, Gliese 12b menerima sekitar 60% lebih banyak energi dari bintangnya dibandingkan dengan yang diterima bumi dari matahari. Di sisi lain, bintang induknya berukuran sekitar 27% dari matahari dan memiliki suhu permukaan sekitar 60% dari matahari. Hal ini menyeimbangkan keadaan Gliese 12, sehingga potensi layak huni meskipun letaknya dekat dengan bintangnya. Kemudian, menentukan apakah Gliese 12b mempunyai atmosfer yang sangat penting untuk memahami potensinya dalam mendukung kehidupan. Kondisi permukaan planet bisa sangat bervariasi berdasarkan komposisi atmosfernya. Planet ini memiliki atmosfer mirip bumi yang mempertahankan suhu yang mendukung air cair dan kehidupan. Sebagian besar nilai ilmiah planet Gliese 12b terletak pada pemahaman tentang atmosfer seperti apa yang dimilikinya. Penemuan baru ini adalah salah satu dari sedikit planet beriklim sedang seukuran bumi yang cukup dekat untuk dipelajari secara mendetail. Studi dan observasi lebih lanjut, khususnya menggunakan teleskop James Webb, akan fokus pada deteksi dan analisa atmosfer. Upaya ini akan membantu menentukan apakah Gliese 12b dapat mempertahankan kondisi yang sesuai untuk air cair dan kemungkinan kehidupan.